Berikut update harga cabai di Pasar Sungki Palembang hari ini, Rabu 26 Oktober 2022. Harga cabai merah dan cabai rawit di salah satu pasar tradisional yang ada di Palembang ini mulai turun. Harga cabai merah dan cabai rawit turun di bawah Rp30.000 per kilogram. Salah satu pedagang cabai di Pasar Sungki Palembang, Alamsyah, 65, mengatakan bahwa penurunan harga cabai di Palembang memang sudah terjadi sejak beberapa minggu belakangan. Bahkan sekarang harganya sudah ada yang menyentuh di angka Rp20.000 per kilogram, katanya kepada sripoku.com, Rabu, 26 Oktober 2022. Dikatakan Alamsyah saat ini kondisi petani sedang mengalami panen massal sehingga tidak heran bila hal tersebut berdampak terhadap stok dan harga cabai di Palembang. Kalau untuk cabai merah yang saya jual ini hanya Rp24.000 per kilogram sedangkan cabai rawit Rp20.000 per kilogramnya, ujarnya. Meskipun mengalami penurunan harga, namun Alamsyah masih saja mengeluhkan pembeli yang sepi karena persaingan yang terjadi antar pedagang. Karena harga cabai rata-rata memang murah ya resikonya kami para pedagang jadi bersaing, lanjutnya. Sekian harga cabai untuk tanggal 27 Oktober 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.